Jadi hitungannya jalan ini muter ya Bang ya? Muter nanti tembus yang sebelah sana, ngitari gunung. Gunungnya apa kalau nggak salah ini? Namanya? Gunung Besi. Oh, Gunung Besi. Oke, ini di depan kita udah kelihatan ada pekong di tepi jalan. Nah, itu rumah-rumahnya agak jauh sekali ke sana. Coba ya, kita mau mendekat ke rumahnya. Ini pertanian mereka, ada yang nanam sejenis apa namanya itu labu air. Kemudian ini sebelah kanan ada tomat. Nah, itu rumah-rumah ada yang masuk-masuk ke dalam sana. Nah, dan rumahnya seperti yang saya tadi katakan agak berjauhan dari satu rumah ke rumah lain itu. Tapi ini mayoritas di sini bisa dikata 80% mungkin warga Tionghoa. Makanya sering disebut juga ini perkampungan Tionghoa. Ini rumah-rumahnya. Jadi sambil rintik-rintik hujan, kita sambil menikmati suasana perkampungan Tionghoa yang ada di sekitaran kota Singkawang ini. Ini rumahnya. Wow, ini kita mau mampir ke rumah warga. Kebetulan nih rumahnya berada di bawah pohon, di bawah gunung. Pohonnya tinggi-tinggi di sini. Ini buah, kalau nggak salah buah duku. Wah, keren di sini. Ini ada asam Jawa kalau nggak salah. Oh Bang, ini asam Jawa ya? Asam Jawa kah ini? Asam Jawa kan? Ini yang belakang itu apa? Durian. Wow, keren di sini. Berarti ini belakangnya langsung gunung ya kali ya? Ya, boleh. Sebentar ya, Mi. Iya, ini abang saya nih ada kena. Oh, gitu ya. YouTube, nonton YouTube. Oh, gitu. Ya. Gimana, Mi? Acara Imleknya, Mi? Ramai? Ramai. Ramai ya. Syukurlah kalau gitu. Ini berada di kampung apa kalau nggak salah? Lirang Dalam Sejahtera. Kecamatan desanya apa? Desa Lirang Dalam. Desanya itu apa? Sedau. Sedau ya? Sedau. Kecamatan Singkawang Selatan. Kota Singkawang ya, karena Singkawang ini kota, jadi bukan kabupaten, hitungannya kota Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi sepanjang jalan tuh kalau saya perhatikan, kanan-kiri memang pertanian, saya perhatikan persawahan gitu. Jadi di sini warga sini sebagian besar petani. Oh gitu. Kita Bang? Kita? Petani juga. Oh iya, makasih. Oke, oke. Tanam di depan sini. Tanam apa itu? Tanam biasa tomat, kacang panjang juga. Oh, gitu. Itu sama itu tanam lemon juga. Lemon juga? Beberapa batang gitu. Di sini termasuk tanahnya tanah bagus ya? Ini,
itu kalau ngomong apa bagus nak tahu cuma itu apa tanah putih aja lah. Itu kurang bagus kalau gitu. Bukan itu bukan tanah pasir itu tanah itu. Tapi bukan gambut ya. Kalau gambut lebih susah lagi tuh, Bang. Ini pun kalau tanah putih pun tanah lengket pun agak susah juga kalau tanah. Minum, Bang. Aduh, jadi repot, Moy. Apa? Moy Kacoy saya manggilnya. Oke, saya tadi lupa belum kenalan dengan Abang siapa? Afoy. Kalau kamu? Aman. Aban. Kalau Cece? Iing. Bahasa yang biasa dipakai sini tetap pakai bahasa? Kek ya. Abang pakai apa, punya marga apa? Marga Chong. Chong. Kalau kamu? Marga Chen. Chen. Oh, ini suami istri? Iya. Oh, jadi si anak nanti ikutnya marga suami? Iya. Oh, marga Chow gitu ya. Chong. Marga Chong. Chong. Iya. Jadi kadang penyebutan marga itu antara sama Cina tapi beda dengan misalkan di Tiochiu dengan kek itu ya, kalau enggak salah. Enggak sama. Sama ya. Ini belakang enggak ada lagi rumah sudah. Enggak ada, gunung. Udah langsung gunung. Masuk di atas sana termasuk banyak pohon durian juga kali ya? Iya. Sini. Oh, berarti menghasil durian sini. Oh, keren. Ini siapa namanya nih? Halo. Hah? Becky yang sebelah sana? Becky. Oh, Devin. Wah, seru ini pakai apa namanya? Abang dari mana? Dari bawah sana kah? Ah, dari sana, saya mau keluar katanya lewat sini bisa gitu. Bisa di proyek sana. Oh, proyek sana. Ada proyek dalam sana. Sini. Bisa langsung. Oke, ini saya ada istilahnya Imlekan berada di perkampungan Tionghoa ya di sini ya, Ci ya. Bersama keluarga siapa? Bang Ahmad ya? Afoy. Afoy ya, Bang Afoy, keluarga Bang Afoy, keluarga kecil yang berada di perkampungan Tionghoa. Jadi di sini ini sebagian besar warganya sebagai petani aja ya. Sebagai petani, mereka ada yang nanam tomat. Tadi saya perhatikan ada juga yang nanam labu air gitu, segala macam lah. Kalau kita misalkan mau mandi gitu, pakai airnya dari mana? Mau kita pakai air gunung. Air gunung, karena ini berada dekat dengan gunung, tidak susah kita ya dapatkan air. Kalau kemarau berapa bulan pun tetap tak ada. Habis juga. Oh gitu. Kalau kemarau juga habis. Saya pikir di gunung tuh tetap bertahan gitu. Kalau nggak lama satu bulannya tetap ada gitu. Kalau sampai 2 bulan 3 bulan tetap itu nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Akhirnya solusinya gimana kalau pas nggak ada air? Itulah tempat itu di bawah sana itu kan ada air aja. Oh gitu, kita ngambil dari jauh gitu ya, bawa pulang. Gitu. Kalau kita mandi kan ada di sumur, ada gitu. Oh, ada sumur. Kalau kita mau minum kan itulah ambil itu teman ada yang bisa ada untuk diminum. Wah, jadi keren nih bisa sampai sini. Oh, si Pace, boleh ucapkan kalau si Pace buat teman-teman saya atau apa namanya subscriber saya, C? Kongsi Pace apa? Kongsi Luji. Kita punya harapan apa ini untuk di tahun baru Imlek sekarang ini? Harapannya mungkin sukses lah, harapannya. Sukses ya. Bisa kalau motor satu bisa tambah dua, gitulah sih ya. Kalau mobil satu tambah dua gitu maunya kita. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan warga Tionghoa. Ini berada di Desa Lirang, Desa Lirang, masuk kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ini ketemu sama keluarga kecil, saya diterima dengan ramah, wah disuruh makan segala macam sama Amoy. So, makasih banyak bisa mampir ke sini. Jadi itu aja suasana perkampungan pas di hari Imlek pertama ya ini ya, hitungannya Imlek pertama. Karena ini berada di sebuah perkampungan, ya nggak semacam yang ada di kota. Kita udah biasa, misalkan kita ketemu lebaran yang di kampung juga lain dengan lebaran yang di kota. Tapi biasanya di kampung itu lebih cenderung, gimana ya, ngena gitu. Maksudnya apa, berasa gitu suasana Imleknya daripada di kota. Jadi itu aja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Makasih banyak buat Amoy, terus Abang juga, terus siapa tadi kamu udah ikut di situ. Mudah-mudahan kita semua di tahun yang baru ini kedepannya bisa lebih baik, lebih apa namanya, dapatkan rezeki yang lebih banyak gitu ya, dapatkan kesehatan yang lebih bagus juga.
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya semuanya ya. Saya langsung. Mau Ipa. Enggak yang ini angpao. Oh, angpao. Nah, ini? Ya, tenglong lah. Oh, semuanya kayak gitu juga ada ya di situ ya. Iya. Jadi semacam di apa pohon-pohonan gitu dikasih. Iya. Ada uang, ada enggak ada uang. Ada uang, ada enggak ada uang gitu. Enggak ada uang. Nih. Untuk adik. Ya, terima ya. Oke, semuanya, makasih. Ya.